Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamna fi ulumi fi dalaini amin. Faslun fi bayani ma yahillu wa ma yahrumu minal aniyati wa ghairiha. Faslun, ini suatu fasal, fi bayani, tentang menjelaskan ma yahillu, sesuatu yang halal, wa ma yahrumu, dan sesuatu yang haram, minal aniyati wa ghairiha, daripada bejana dan lainnya. Wa yahillu isti'malu jami'il mawa'ini tahirati min kulli jinsin. Wa yahillu halal isti'malu menggunakan, oleh menggunakan jami'il mawa'ini tahirati, sekalian bejana-bejana yang suci, min kulli jinsin, dari setiap jenis, fit taharati, dalam bersuci, ughairiha, dan lain. Boleh kita gunakan bejana-bejana itu yang suci dalam bersuci maupun lainnya, walau nafisatan, sekalipun nafisah yang indah, maksudnya berharga, sekalipun dia sangat berharga nilainya, fi zatiha, pada zatnya, kanuhasin, seperti tembaga, kita jadiin sebagai bejana tembaga, boleh. Wahadidin, besi, kita buat bejana. Gelas kita terbuat dari tembaga, gelas kita terbuat dari besi, boleh. Ya. Sendok terbuat dari besi, boleh. Ya. Warososin, dan timah, boleh terbuat dari timah. Bejana kita, wah khasyabin, kayu, boleh. Ya. Sekarang piring ada dari kayu rotan, boleh. Wah khazafin, tembikar, ini piring dari tembikar nih. Piringnya tembikar, sendoknya besi. Ya. Piringnya tembikar, sendoknya besi. Ya. Enggak, sendoknya besi, piringnya besi, enggak berat. Wajildin, kulit, dari kulit, boleh kita gunakan dari kulit bejana. Wa in lam yundabag, sekalipun belum disamak sekalipun. Illa, kecuali min adamiyin ghairi harbiyin, kecuali dari manusia yang bukan harbi. Enggak boleh kulit manusia kita gunakan yang bukan harbi, enggak boleh. Wa murtadin, dan manusia yang murtad, ya, yang selain murtad, ya, selain bukan yang kafir harbi, yang murtad, fayahrumu isti'maluhu, maka haram menggunakannya. Wa ka'akikin, dan seperti batu akik juga boleh, ya, buat bejana dari terbuat batu akik, piringnya terbuat dari batu akik, boleh. Wah, keren banget nih. Orang-orang pakai cincin, dia pakai makan. Masya Allah. Kaya banget dah. Udah kebanyakan duit yang begini nih. Wa marjanin. Iya. Dan terbuat dari marjan. Iya. Biji-biji mutiara.
wa yakutin, dan batu mulia, yakut batu mulia, ya, wa zabarjadin, terbuat dari zamrud, batu zamrud, piringnya terbuat daripada batu zamrud, masya Allah, hijau, kaya banget dah. Walakin jawazun nafisati ma'al karohati in kanat lizatiha kal muttakhazati min tibin rafi'in kamiskin wa ambalin wa kafurin. Walakin, akan tetapi, jawazun nafisati, boleh ya berjalannya itu nafisah yang berharga, ma'al karohati, itu bersama makruh, boleh tapi makruh. Boleh piring kita terbuat dari zabarjad, makruh, boleh itu tapi makruh. Terbuat dari ya indah, yang cakep, yang mahal, ya, dan terbuat dari batu giok, boleh tapi makruh, karena dia mahal itu, ya. Kita buat jadi piring, boleh tapi makruh. Ya, ini orang udah kebanyakan duit yang begini. Ya. Ya. Kita kalau ya orang belum punya, ya sebaiknya kita jangan beli dulu. Ya. Ya. Ini pernah kata-kata ini digunakan oleh ada Kongaji Amdan, ya, ngkong kita, ya. Kongaji Amdan, beliau nasihatin kepada istrinya, dibilang, bercerita sama saya, istrinya, Mak Haji, kalau gua belum punya, kalau orang belum punya sofa yang cakep, lu jangan beli. Kalau orang udah beli, baru lu beli. Kalau kita beda ya, kita beli, ada yang beli lagi sama kita tukar. Beli baju, ya beli baju cakep. Ada yang punya beli baju cakep sama kita, warnanya kita tukar ganti. Beliau enggak. Ya, kalau duitnya, tanya duitnya banyak banget. Tapi bajunya enggak ada yang cakep-cakep. Bajunya jelek-jelek. Sederhana. Enggak ada. Tapi duitnya, masya Allah. Orangnya seperti itu. Itu kalau kemana-mana lagi giliran sholat, itu pasti pulang deh. Kemana-mana lagi dan sembahyang pasti pulang deh. Ada satu saat, sewaktu-waktu, di tengah jalan lagi waktu sama anaknya, diomelin habis itu anaknya. Makanya meninggalnya lagi mau sembahyang. Orang emang kalau meninggal sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup. Kebiasaannya waktu hidup. Itu masya Allah, masya Allah, amalan bagus banget itu. Artinya kita jangan merasa lebih hebat ada orang yang kita kata biasa, enggak tahunya tuh hebat. Dan beliau sangat senang banget sama orang yang demen ngaji, bukan sama saya doang, sama yang lain juga. Saya padahal udah punya istri, setiap hari dibagi duit. Sampai jadi malu saya. Bukan saya doang, bukan, yang lainnya juga begitu sama. Siapa yang rajin, siapa, walaupun siapa aja, dibagi duit, Pak Guru. Jalan ini. Jadi demen banget.
ketika saya mau pindah, itu kan kitab saya ditaruh di rumah dia, ada dua lemari. Ya Allah, nangis kayak anak kecil, saking demennya. Ya gue demen kitab lu di sini, adem hawanya, kata itu. Nangis kayak anak kecil. Ya Allah, saya tegang-tegang, ada habis bagaimana ya, saya harus pindah. Nangisnya kayak anak kecil, nangis saya kayak anak kecil gimana? Gitu. Ya Allah, Maji, maafin Eman, ya Allah, Eman harus pindah. Sedih banget itu, sedih. Ya, tegang-tegang ya, pokoknya gitu. Itu anaknya cerita sama saya, ketika saya pindah, 2 minggu, kayak orang gimana gitu. Kelempengan. Ya, kelempengan itu. Anaknya cerita sama saya, Masya Allah. Itu beliau demen sama orang, bukan sama saya doang, sama siapa aja demen sama orang ngaji. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa tuh. Jadi ada orang yang begitu. Makanya meninggalnya cakep, dua-duanya cakep meninggalnya. Cakep. Bersinar meninggalnya. Bersih. Orang kan ada yang meninggal, kita lihat mukanya, kita gak tega ngeliat, gak mau ngeliat kita. Kan ada begitu orang. Dilihatnya tampangnya sedih. Suka temuin ya. Sedih. Gak mau ngeliat. Sedih. Oh, ini cakep banget. Meninggalnya cakep banget. Ya. Jadi bukan ya kekuatan yang hebat, ilmu yang hebat, bukan, tapi hati yang hebat. Sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan beliau gagahnya, bukan, bukan ilmunya, bukan, tapi hatinya. Ini sering saya cerita, dan ini diabadikan di dalam buku sejarah, bahwa beliau punya hati yang sangat lembut. Umar bin Khattab pernah datang, didatangi ya, oleh sahabatnya, memotong pembicaraannya. Sayyidina Umar lagi bicara sama sahabatnya, datang-datang sahabat yang lain motong pembicaraannya. Sayyidina Umar marah beliau. Kamu enggak lihat saya lagi bicara dengan sahabat saya? Ya, maaf, Amir Mukminin, maafin saya, nangis dia. Nangis pergi. Sedih gitu. Pas di rumah, Sayyidina Umar nangis beliau. Ya Allah, berat sekali beban yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Aku takut enggak mampu, ya Allah. Beri aku kekuatan, ya Allah. Masya Allah. Itu berarti beliau dikasih hati yang lembut. Itu hati yang begitu tuh, yang begitu tuh. Kesianan. Enggak kejam itu, enggak. Jadi hati ya, orang-orang biasa tuh hatinya kok bisa begitu. Ada jamaah saya pun begitu, saya lihat meninggalnya. Lagi masih hidupnya kelihatannya enggak cakep tampangnya. Menahan sakitnya, dia lagi sakit, menahan sakitnya, enggak bagus tampangnya, enggak cakep. Ketika udah meninggal, Masya Allah, cakep sekali, senyum. Senyum lagi meninggal, Masya Allah, itu bagus sekali. Jadi hati yang kesianan. Makanya ulama tuh ada yang ruhama, yang paling bagus ulama yang ruhama, yang kesianan, yang sayang, hebat, pinter, tapi juga ruhama, kasih sayang, kesianan aja sama orang aja, ayo, ayo. Allah demen yang kayak begitu.
gitu jadi sedih gitu ya. Ada pernah orang datang pesantren ke rumah ya. Dia udah kemana-mana, mahal-mahal ketemu saya. La ujub ala fakhr, bukan sombong, bukan bangga. Ini menceritakan bahwasanya banyak orang yang mesti dibantu. Saya katakan, saya terima anaknya. Ibu, saya terima anak. Masya Allah. Nangisnya luar biasa. Sujud, sujud syukur sama Allah. Bukan sama saya, sama Allah. Sujud syukur sama dia. Nangis. Bersimbah air mata. Bersyukur sama Allah. Masya Allah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya katakan, ilmu saya yang sedikit ini berguna. Masya Allah. Sampai begitu. Sampai nangis. Karena dia orang susah. Dia single parent. Jadi ditinggal sama suaminya. Dia punya anak. Satu anak yang sama dia, satu sama suaminya. Jadi ekonominya menengah ke bawah, susah. Orang Jakarta. Jadi orang Jakarta masih ada yang susah. Masya Allah. Nah, kayak begitu. Masih banyak orang yang dibantu. Kesianan sama orang, kesianan. Kesianan. Nah, kita seperti itu, kita bantu ya, bantu. Orang lagi minta bantuan, bantu. Nanti Allah hitung itu di akhirat. Saya katakan sama santri-santri, saya enggak minta uang sama kamu, enggak. Yang saya minta sama kamu, ya kalau dibagi saya ambil, ya. Ya saya enggak minta. Karena alhamdulillah cukup saya, cukup. Ya banyak-banyak banget juga agak, alhamdulillah Allah cukupin dah. Karena saya percaya betul, yakin betul, orang yang ngaji itu dijamin rezekinya, itu yang ngaji, bagaimana yang ngajarin. Yang saya minta kepada santri satu aja, belajar sungguh, akhlak mulia, cukup. Gratis ini buat doa. Saya kepengen murid saya semuanya berhasil. Itu yang saya minta sama Allah. Iya. Masalah duit saya yakin. Hakul yakin. Muridnya orang ngaji dijamin rezekinya. Talibul ilmi takaffalallahu rizquhu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Oh, yang nuntut aja dijamin rezekinya. Bagaimana yang ngajar? Itu guru saya selalu begitu memberikan nasihat kayak mahfuz. Jadi saya, dan itu benar. Dan saya selalu meyakini itu. Ya, jadi kita kasihanan sama orang. Orang butuh bantuan apa, kita bantuin. Kita bantuin sebisa kita. Insyaallah sama Allah entar di itu. Masyaallah. Enggak ada satu amalan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masuk surga kita bukan karena amal kita, tapi karena Allah. Tapi Allah tidak pernah tidak membalas amal seseorang. Ya. Walakin akan tetapi jawazun nafisati ma'al karohati, boleh bejana yang berharga tapi makruh, ma'al karohati serta makruh. Jadi kecakapan, jangan cakap-cakap.
Kalau buat pribadi kita jangan cakep-cakep. Ya. Jangan cakep-cakep. Yang sederhana aja. In kanat li dzatiha, jika ada indahnya itu bagi zatnya, ya, karena zatnya. Kal muttakhazati, seperti yang dibuat, yang diambil dibuat maksudnya min tinin rafi'in, terbuat dari minyak wangi yang bernilai tinggi harganya. Seperti kamis miskin, kamus ya, miskitnya minyak misik. Seperti minyak misik, wa ambarin minyak ambar, wa kafurin ya kapur. La in kanat min haitsu sun'atu, tidak dari segi pembuatannya, enggak. Jadi memang dari zatnya itu yang bagus. Kalau di sini di Indonesia minyak wangi, saya belum temui minyak wangi yang mahal sekali yang bagus. Saya belum temui, walaupun saya jual minyak wangi. Kalau di Mekah emang luar biasa. Kemarin saya dibagi sama guru, masya Allah, minyak wangi. Enggak bawa lagi. Minyak wangi dikasih sama beliau. Itu minyak wangi dulu saya beli, iya dulu itu 1.500.000. Itu pakaian saya yang murah gitu. Kalau beliau pakaiannya pasti yang mahal. Minyak wangi doang kecil ini. Masya Allah, saya dibagi senangnya luar biasa. Masya Allah, dibagi minyak wangi sesuatu yang mahal, itu mahal sekali. Seneng banget kalau pakai itu, udah seneng aja udah. Sampai-sampai dulu pernah minyak seperti itu, saya pakai minyak wangi, murid, ada murid nanya, belinya di mana? Bukan di sini belinya. Ya, Abdul Somad. Iya. Mahal Bang Haji. Iya. Beli enggak Bang Haji? Alhamdulillah. Beli. Oke, jarang. Makanya. Mahal betul. Kalau dirupiahin ada yang murah, ada yang mahal memang. Kalau saya beli yang paling murah aja. Pengen jajalin. Iya, masya Allah luar biasa. Kita bagi orang bukan yang ente Bang Haji ya. Kaget. Kita lanjutan. Kita beli aja dah. Kalau bisa sobat. Iya, mahal banget memang. Tapi memang enaknya luar biasa. Enggak ada di sini. Enggak ada di sini, Pak. Ya Pak Guru, emang luar biasa. Seminggu masih bau sih. Saya mau bayarin lagi yang sama dia. Udah habis. Masya Allah. Saya dikasih sama guru, masya Allah itu. Itu orang kalau udah ngasih gitu Pak, itu bukan orang sembarangan yang dikasih. Karena mahal, jutaan. Hargaan. Masya Allah, saya senang banget. Kata saya, nih, saya harus bagi apa nih, langsung saya beli apa gitu yang kesenangan dia. Air zam-zam aja masih kalah itu. Air zam-zam apa, berapa duit? La in kanat min haitsu sun'atu, tidak ya, artinya tidak makro ya. Jika ada, dia dilihat dari segi pembuatannya. Jadi, dari segi pembuatannya enggak ya, enggak apa-apa. Ini dari segi barangnya. Bi khilafil aniyatil najisati, lain halnya bejana najis. Kal muttakhazati, seperti yang dibuat min jildi maitatin, dari kulit bangkai, lam yundabak, yang belum disamak, payah rumu har, maka haram istimaluha, oleh menggunakannya bangkai, illa fima in kasirin, kecuali pada air yang banyak, au fi jahfin, atau pada yang kering, pada bejana yang kering.
wal aniyatu jafatun, dan bejadannya itu kering. Naam, ya yukrahu, ya, katanya itu dimakruhkan. Illa kecuali mawa'ina za'abi wal fiddati, kecuali bejana-bejana emas dan perak. Fayahrumu isti'maluha, maka haram menggunakannya emas dan perak. Bejana, bejananya emas, bejananya perak, itu haram. Hah? Apa tuh? Oh, banyak. Gelasnya emas gitu. Kalau di hotel berbintang ini cenderung dari perak. Oh. Bukan perak Jawa, bukan. Emas Jawa, bukan. Perak benar. Perak. Apa emas beneran itu? Oh. Kalau mau batin. Hah? Kalau mau batin. Eh. Dia juga pernah kita temui gitu. Iya. Yeah. Jadi nanti akhirnya ditaruh di bejananya dari perak. Ya, kalau memang kalau obat obat, obat obat ada yang boleh ya. Kalau memang enggak ada lagi. Kalau memang enggak ada lagi. Persyaratan dari yang nyarehatin gitu. Ceritanya dari. Ya, kalau memang enggak ada lagi. Tapi ya kan itu enggak teruji coba kan. Kadang maaf ya, dukun-dukun kadang ya, macam-macam aja gitu. Bohong-bohongan. Zaman sekarang kan makin bohong nih. Jangan percaya lah. Kalau gelasnya dilapis sama emas, kita tahu kan kalau gelas banyak yang dilapis. Enggak boleh juga. Enggak juga ini ya. Enggak boleh. Banyak kalau gelas dilapis emas. Iya, enggak boleh. Kamu dukun-dukun jangan aja, jangan percaya gini. Iya, penyakit dipindahin ke kelapa. Iya. Ngetonya dibolongin kelapanya. Lagi rame itu. Jangan percaya. Dipindahin ke kambing, yang percaya. Ya, mendingan datang ke kiai, dibacain Fatihah, tuh ada dalilnya. Masya Allah. Udah lama gak punya anak, bacain Fatihah, besok punya anak. Masya Allah. Ada orang begitu datang ke kiai, orang datang, dia datang kepada seorang kiai, minta punya anak dengan hati yang bersih, itu enggak lama punya anak. Ya. Beneran itu punya anak. Masya Allah. Hatinya bersih dia. Ada juga orang datang ke seorang kiai. Dia datang. Pengen punya anak. Dikasih 10 juta buat kiai itu. Dikasih 10 juta. Dikasih untuk pribadi, bukan untuk ke masjid pesantren. Dikasih ke kiainya buat pribadi, bukan dukun, bukan. Kata yang ngasih, saya belum punya anak, saya pengen punya anak. Ini ngomong ada seorang kiai gitu ya. Dikasih ini kiai, saya ada duit 10 juta buat kiai katanya. Saya enggak, belum punya anak. Udah lama nikah. Oh, kata kiainya, ayo kita doa. Emang kiainya lagi butuh uang. Ya? Pas benar jadinya. Iya, pas benar. Untuk pribadi. Ini sedekah yang berat, Pak. Kalau kita sedekah sama pesantren, gampang. Sama masjid, gampang. Tapi sedekah sama seorang pribadi, susah. Susah. Enggak semua orang mampu. Paling gede banget kita 1 juta, paling gede banget. Tapi itu orang berani 10 juta. Itu enggak lama. Ya. Hamil enggak lama. Sebulan, 2 bulan. Hamil. Dikabarin hamil, katanya saya hamil Pak Kiai, kata ada seorang kiai, saya hamil Pak Kiai. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Kiai, katanya begitu, kata orang itu sama kiainya. Oh, sama-sama, Masya Allah, senengnya luar biasa. Itu datang sama ulama yang benar-benar ulama, Allah kasih. Jangan sama dukun, jangan.
Sekarang saru emang dah. Sekarang sarun. Iya. Udah kayak kiai udah. Udah pakai songko, pakai peci, sorban. Sekarang udah begitu. Dipanggil ustadz, panggil pak kiai. Sekarang ajib udah. Dipakai sorban juga. Iya. Maka haram menggunakannya. Lizakarin bagi laki-laki, awgaini atau lainnya, baik laki maupun lainnya perempuan, enggak boleh. Piringnya emas enggak boleh, sendoknya emas enggak boleh. Ah, gigi enggak apa-apa. Hidungnya enggak apa-apa. Hidungnya copot ganti emas boleh. Pinocchio. Gigi emas boleh. Walau saghiran, sekalipun kecil. Sekalipun anak kecil enggak boleh. Piringnya pakai emas. Li ghairi daruratin, bagi tanpa darurat. Nah, kalau darurat boleh berarti. Fi aklin, pada makan. Enggak boleh darurat enggak apa-apa. Tadi buat obat umpama tadi gitu ya. Emang benar-benar kalau buat obat itu benar-benar bisa nyembuhin, bukan bohongan. Bisa. Tadi li ghairi daruratin. Emang darurat itu kan mesti. Iya, tapi kalau dukun nah, kita saya udah kurang percaya aja. Kalau kiai kita masih ini juga dah. Benar-benar kiai gitu. Tapi memang ada tabib yang benar-benar tabib ada. Ya, ada. Zaman sekarang ya hati-hati, banyak orang bohong. Jadi-jadian. Iya. Datang aja sama kiai, sama guru dengan hati yang bersih, cinta. Insyaallah. Orang yang takut sama Allah datang. Insyaallah. Wa in lam yu'allaf, ya. Iya. Sekalipun tidak, ya, sekalipun tidak, ya, lazim sekalipun. Ka'an kabah, seperti dia menelungkupkan, menelungkupkan. Ya, di dakomin itu, dibalik. Tengkurubin. Iya. Jadi wa in lam yu'allaq, sekalipun menggunakannya tidak lazim. Contoh seperti dia tengkurbin. Ya, tengkurbin ya. Ya. Ala a'la, atas-atasnya. Ya. Wastu'mila asfalha, boleh begitu, atau wasta'mala asfala, dan digunakan bawahnya. Tetap enggak boleh. Walaupun dibalik. Walaupun dibalik. Ya. Piringnya piring emas, dibalik makanya pakai bawahnya, enggak boleh. Enggak boleh juga, panjangan juga. Enggak boleh. Fayum tana'u, maka tercegah, enggak boleh. Ala waliin, maka dicegah ya. Atas seorang wa ala wali shaghiratnya, atas wali anak kecil. Ini cegah, berarti bacanya fayam tani'u aja nih. Fayam tani'u ala waliyin shaghirati tamkinuha min isti'maliha, maka tercegah atas, enggak boleh maksudnya. Wali seorang anak kecil memberikan kekuasaan ya, daripada menggunakannya. Jadi kita kasih itu anak kecil, dia menggunakan. Piringnya terbuat dari emas. Dia makan pakai piring emas, anak kecil enggak apa-apa, enggak boleh juga.
sawa'un kanat til aniyatu kulluha awba'ad, ya, sekalipun adalah bejananya itu, ya, bejananya kulluha seluruhnya awba'adha atau sebagiannya, walau qalilan sekalipun sedikit emas haram, ya, min ahadihima daripada salah satu keduanya, au minhuma atau dari keduanya, wasawaun kanat kabiratan dan sekalipun ada besar, au shaghiratan jiddan atau kecil banget ada emas, tetap enggak boleh, haram. Fayarumul mirwadu walau alal alam ra'atin akya akhalat bihi tiflan ligori ajatil jalai, fayarum maka haram al mirwadu, ya, pensil alis emas, walau alam ra'atin sekalipun atas seorang perempuan, akhalat bihi tiflan, dia memakaikan celak mata kepada anak kecil, li ghairi hajatil jala'i, ya, bagi bukan hajat, ya, untuk supaya lebih jelas matanya terang, ya, kalau tidak hajat enggak apa-apa berarti, jadi pensilnya pensil emas itu dicelakin itu, kalau ada hajat pakai ini biasanya mau bagus itu matanya jadi terang, itu enggak apa-apa. Ya. Wal mikhalatu, ya, dan botol tempat celak mata botolnya haram. Pakai botol celak matanya, tempat celak matanya di botol emas haram. Wal khilalu dan tusuk gigi pakai emas haram. Lu kaya banget ya. Tusuk gigi aja emas. Emang saudara sekalian, ada orang yang udah kebanyakan duit, ada. Duitnya miliaran triliunan. Kalau kita kan alhamdulillah duit kita daya cukup dah pokoknya. Ada orang duitnya miliaran. Ya Allah. Bininya dikasih belanjaannya sebulan 500 juta. Ya Allah. Kita aja belum pernah megang duit segitu, belum punya punya ya. Belum pernah punya. Ini duit belanja. Wal mir'atu dan cermin, ya, emas, cerminnya emas. Wal mil akotu dan haram juga apa mil akoh, ya, sendok. Wal mustu sisir. Wal mi bukharatu, ya. Mi bukhara alat pendupaan. Wanahuha dan sumpamanya. Apa tuh apa namanya? Stanggi, tempat stanggianya ya. Haram pakai emas. Wa yajuzu istimalul aniyatil ma'lulati minaz da'wil fidati in lam yajid ghayraha. Boleh menggunakan bejana yang digunakan daripada emas dan perak jika ia tidak mendapati selainnya. Enggak ada lagi yang lain kecuali ada emas doang sama perak, boleh baru. Mau nggak mau pakai emas juga dah, nggak apa-apa dah kalau begitu mah. Wa ulima min zalika hurmatul istijari al fi'li wa akhzil ujratin, dan diketahui dari demikian itu haram, ya, menyewakan atas berbuatnya dan mengambil upah. Kita sewain emas, piring emas kita sewain, haram. Ngambil upahnya haram. Ini pelajaran buat kita, jangan bermewah-mewah. Walaupun kita punya duit, kalau kita punya duit banyak, kebanyakan sedekahin aja.
karena duit itu adalah titipan. Nanti kita meninggal dunia, ya, kita meninggal dunia itu, ya, akan diwariskan kepada ahli waris kita. Ya. Ahli waris kita ada yang sedekahin, ada juga yang kagak. Tapi kira-kira ahli waris kita kebanyakan yang ingat apa kagak kira-kira? Ahli waris babanya meninggal, pembagian waris kebanyakan tuh pas udah dibagi-bagiin, ini kita bagi sedekah buat bapak nih. Kata yang satu, kurang, ini kurang, ini kurang. Jarang, jarang yang ingat, Pak. Tapi kita mesti tinggalin buat ahli waris kita. Ya, jangan sampai, ya, ahli waris kita tinggalkan dalam keadaan lapar, nggak boleh. Tapi kita sedekah, jangan berhenti sedekah lantaran mikirin ahli waris kita nanti. Ya. Kenapa? Karena harta adalah titipan dari Allah. Kalau titipan bagaimana tuh? Titipan, ya, nanti akan ditanya kalau tidak sesuai dengan pesan yang nitip. Ya. Nah, kalau titip yang pesan nitip suruhnya sedekah, lalu kita nggak sedekahin, kira-kira dibagi lagi apa enggak? Kagak, paling baginya bagi yang pokok aja. Jadi ketika kita sedekahin dan sedekahin, diganti sama Allah makin banyak. Sebenarnya bukan diganti sama Allah, dipercaya. Dipercaya, 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 makin luber duitnya. Ya, ada saya punya saudara, ya. Itu beliau enggak punya anak. Ya, jadi udah mikirin aja nanti kalau gue mati kira-kira gimana nih. Jadi selagi masih hidup duitnya dibagi-bagiin, warisannya dibagi-bagiin, buat dinyumbang juga ke pesantren 200 juta. Dulu udah nyumbang juga 100 juta, ngasih lagi 200 juta. Nanti katanya kalau ada lagi nyumbang lagi. Subhanallah. Sampai sebegitu mikirin. Jadi dia enggak punya keturunan. Mikirin kan. Ya, takut ntar ya meninggal dunia, takut banget belum dibagiin. Ya, kalau meninggal dunia buat siapa duitnya kira-kira? Saudaranya tuh. Ada dia punya saudara laki perempuan, maka bagiannya li zakari mislu hazil unsayain. Dia punya saudaranya tuh, abangnya, adiknya, ada laki, ada perempuan. Itu liza kalimah misli uzun sayain. Jadi laki dua, perempuan satu. Ahli waris. Kira-kira inget dia apa kagak? Kagak. Ya, maka kita selagi masih hidup, sedekah. Duit banyak, sedekah banyak. Duit dikit, sedekah dikit. Sesuaikan aja. Masya Allah. Ada saya punya tetangga udah meninggal kemarin, lagi corona meninggal almarhum Pak Sumardi. Itu rumahnya, saudara sekalian, rumahnya sampai sekarang, rumahnya tembok 1 meter, sekitar 1 meter, atasnya papan, atasnya papan woy. Tapi sedekahnya kayak orang rumah mewah. Masya Allah. Dan gemuruh semut-semut, diam aja orangnya. Diam aja orangnya. Masya Allah. Itu pesantren. Itu lampu-lampu dia. Apa namanya. Instalasi itu punya dia. Rumahnya, ya Allah, ya Rasulullah. Diam aja orangnya, diam aja, enggak guna-guna, enggak.
itu sepanjang tuh pesantren hidup terus itu, di kuburnya nyala terus itu. Nyala terus lampunya. Sudah berbuat ya. Sudah berbuat, masya Allah, masya Allah. Kalau jalan nih keluar pakai tanah segini aja. Nih. Itu dia tadinya takutnya, kalau keluar takut nggak bisa. Sakit apa namanya itu? Keluar takut. Trauma. Ya kayak trauma gitu. Fobia. Itu, ah? Fobia. Fobia, ya mana? Fobia. Kemudian dia tahu kita tuh zikiran, baru pindah. Akhirnya ngikut zikir dia. Selagi masih dulu masih awal kita, ya. Terus sampai meninggal dunia dia meninggal dunia ngaji terus dia. Itu dia zikir la ilaha illallah. Tadinya dia nyewa orang zikir. Pas udah kita zikir, nah dia enggak lagi, akhirnya zikir sama kita. Itu sembuh zikir. Fobianya hilang. Masya Allah. Akhir hayatnya bagus, bagus banget. Meninggal kemarin lagi COVID yang sedang bergejolak. Orang mati COVID, penyakit benar-benar COVID itu ya, termasuk ya apa syahid. Ulama memutuskan itu dan saya setuju itu. Wallahu a'lam bishawab.